mulut kalian dibeli video loh. Makasih. Iya. 10 biji juga bisa guys. Gak bisa lu ina-ina ya. Gak mampu. Enggak. Kemarin aja toko parfum suruh beli. Sekarang mulut suruh beli. Iya enggak, teman-teman kan pada beli iPhone. Mas Adi, Mas Adi tuh kurang. Iya, aku ada temennya, Mas Adi. Enggak tunggu deh, Mas. Lah, aku nunggu di Indonesia lah. Ngapain beli di Singapura? Oh, ternyata ada niat juga buat beli. Ya. HP ku masih bagus. Hah? Emang kamu gak ada niatan tuh? Aduh, HP aku kan... HP aku kan... iPhone ku kan nganggur. Upgrade dong, iPhone 15. Enggak ah. Banyakin investasi, ntar juga HP dijual murah juga. Kalau karena kan per tahun naik. Sebet! Nah, tapi kan iPhone 14 kan buat gaya. Nah, bodoh amat. Agak ngurus. Agak ngurus. Birin. iPhone ada dua. Live-nya tetap pakai Android. Iya, bingung aku. Iya, time iPhone Ari, thank you. Iya guys, iPhone ku ini iPhone ku nih. Itu apa namanya? Ari. Thank you. Nunggu iPhone 20 ya. Ari, give her heart. Lainnya apa? Give her heart. Apa gue? Give her heart. Tahu gue bisa. Give her heart. Oh my god. Telat ya aku. Hari. Kenapa sih lu dukung banget lu ya? Suka adek lu tersiksa. Enggak ngerti bahasa. Ya aku kan siapa tahu. Bisa diem enggak, Pak? Bisa diem enggak, Pak? Ada orang ngomong. Itu kayak keingetan kita waktu naik pesawat ya. Emosi gue. Bisa diem gak gak? Emosi gue guys. Itu waktu itu di mana sih mas? Di mana ya itu ya? Lupa aku ya. Padang. Eh bukan. Orang berdua tok kok. Kita berdua tok ya mas. Dari luar negeri. Kita berisik itu. Belakang. Kita tuh di depannya, berisiknya itu di belakang. Oh, terus aku komplain itu ya. Di mana ya itu ya? Sumpah emosi, bukan di kereta, itu di Vietnam ya? Enggak. Iya loh, kita berdua naik pesawat itu ya pulangin sendiri dari Vietnam. Singapura. Iya, itu. Ya, Singapura ke. Iya guys, itu tuh bisanya. Orangnya tuh ngerumpi ya, pakai bahasa nggak tahu bahasa mana. Makmu guys, yo. Iya. Masuk. Singapura ke Surabaya. Itu guys. Thank you, Fang.
jangan minta-minta. Oh, mau hari lu mau makan adik gue lu. Aku gak seneng lo suaranya Paus sih, sumpah lembur-lembur pergi kuping aku gue headsetnya lagi. Ino, thank you fam. Ya guys, jadi tuh waktu itu tuh kita kan mau pulang. Nah, kita tuh mau tidur perjalanannya. Soalnya kan lumayan lama tuh. Nah, belakang itu ngoceh pakai bahasa Cina kalau enggak salah ya. Nah, aku komplain sama Mas Adi. Nah, begonya aku kan komplain bisa tombol di atas itu ya. Lah, aku komplain ngomel gini. Aku ngomel apa sih, Mas, kemarin tuh? Saya tahu lupa aku dan ngomong apa ya, pokoknya udah dikasih tahu sama pramugaranya ya, udah dikasih tahu lah, ngomel lagi guys. Itu tuh kalau seumpamanya lampunya udah mati, itu kan buat para penumpang kan istirahat tuh, memejamkan mata kan ya. Nah, tapi di situ kagak, dia ngerumpi aja mereka berdua. Kagak itu. Thank you fan. Iya, pakai bahasa Cina apa gitu. Gua kagak minta dip ya, netizen yang minta Mas Adi loh. Gua lagi yang kena. Ari lu kagak usah ngirim. Dip per. Jadi kasih lu ya. Juga sugeng, gua lagi yang kena, yang minta lu yang kena gua. Oh. Kasih dia hati, kalau dikasih paus ya bukan salah gue, orang gue mintanya hati kok. Thank you. Hokian, Hokian itu apa? Apa? Hokian, bahasa Hokian. Oh, bahasa Hokian, bahasa Mandarin. Iya, kayaknya pakai bahasa Mandarin, guys. Gak ngerti juga aku. Gak tahu, kayaknya bahasa Mandarin deh. Pokoknya tuh emosi banget, guys, itu di situ tuh. Kita itu udah pulang emosi, ditambah lagi orang belakang itu ngomel aja. Makanannya cuma dapetnya itu. Jenis, oh gitu. Gak tahu. Cepetan pulang. Itu di mana? Hotelnya di sana kan mahal-mahal loh, Mas. Ini di daerah mana ya? Little India. Udah nggak usah tidur di hotel, di depan emperan toko aja. Iya, hemat duit. Res? Di rujuk banyu. Hemat uang, tahu di situ. Iya, mahal loh. Kok bisa ya? Video, thank you. Ayo, bentar lagi aku. Ya, aku pengen beli hotel deh. Guys. Ini moncongnya sugengnya. Emang suka fitnah orang kesana kesini ya Iti. My friend. Mas Adi lagi di Singapura, teman-teman. Lagi di Singapura. Apa kalian ikut? Disuruh amin, amin.